juga kita pulang video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Bye bye. Yuk, terus langsung aja kita ikutin kuda ini mau kemana. Jadi di sana sudah ada kuda betinanya, guys. Mungkin kuda lanjutnya kita lihat. Yuk, terus langsung aja kita ikutin kuda ini mau kemana. Ini mau ide ya. Tapi kita langsung menutupkan kudanya di belakang rumah sebelah sini. Oh guys, kita jaga jarak ya. Nah, terus aku udah lagi bukan. Dan di ujung sana udah ada sapi betina. Oh, iya gitu benda. Biasa ngeting sapi, jadi kuda juga dikira sapi. Jadi seperti biasa, itu Mbak Umi tali-menali itu si betinanya supaya nggak terlalu banyak gerak gitu. Dan seperti aku bilang tadi, si kuda betinanya ambruk guys, karena memang sejantannya kesan banget. Tapi pemiliknya nggak dua kali, kan tak kasihan si kudanya. Ya udah sekali aja kali ya, ya udah. Balik kandang, bye 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 kuda, hati-hati ya bye guys. Tadi kirain tuh udah selesai, ternyata bapaknya kenyang. Udah kita balik lagi, kenyang ke sana aja. Jadi ini tempatnya sama, cuma betina sama jantannya udah ganti guys. Jenisnya sih sama kuda ya, kudanya jenisnya sama ya. Dan lagi-lagi cuma sebentar banget. Ya udah, kita kembali ke tempat masing-masing. Gerak, jalan. Jalan kan balik semua kan. Yang si jantan balik ke mobil, yang si betinanya balik ke kandang. Kali ini juga benar-benar sama. Kita gak balik-balik lagi. Soalnya banyak yang sama. Kira-kira cuma ada dua. Nah, ini kuda jantannya sudah datang guys. Kita giring ke belakang rumah, tepat ada di belakang kandangnya. Ini di sini, ya udah deh langsung aja.